Astagfirullahaladzim. Ini kenapa dok? Kenapa? Tolong dong, obatin anak saya dong. Cepetan. 100 suhu tubuhnya. Obatin dok, obatin. Ini adik Clara lagi sakit nih, dia demam tuh, keluar bintik-bintiknya teman-teman. Tuh kakinya juga luka-luka, rewel terus. Kita periksa, kita bawa ke dokter ya teman-teman. Kita cari rumah dokter di mana ya. Coba ini ada tulisan apa nih? Ayo ke dokter Safia Hanum Al Madinah. Oke. Terus ini rumah sakit anak-anak ya, para ibu-ibu. Oke. Sip. Ayo, Clara yuk, kita periksa ke sini yuk. Ya, ke dokter Hanum ya. Kira-kira orangnya ada nggak ya? Kok nggak ada jawaban ya? Masuk aja deh. Ya ampun teman-teman. Dokternya tadi tidur. Dokter batuk. Dok. Dokter Hanum. Saya mau pakai ini dok. Oh iya ya, batuk ya. Ya ya ya, dipakai dulu deh perlengkapannya. Aduh. Bu, matanya mana, Bu? Kebalik. Kebalik ya. Bu. Cepetan dok. Anak saya sudah nangis nih. Anak saya sakit dokter. Sakit apa sih? Clara sakit. Sakit apa sih? Dia demam dari semalam. Batuk-batuk, pilek, demam. Tolong diperiksa ya dok. Ini dok. Loh dokter kok peralatannya udah komplit juga. Silakan dok diperiksa. Clara, dia tuh nangis mulu tuh. Sabar ya, Clara ya. Gimana dok? Mana stetoskopnya dok? Diperiksa dok. Iya, buka dulu deh dok. Periksa dok. Allah Akbar. Periksa dok, tolong dok. Bu, tadi yang bersin itu siapa? Saya juga pilek bu. Bu dokter, ada degup jantungnya kan? Cendu, cendu. Tunggu. Kenapa? Ibu tinggal lihat di sini aja bu, ini pegang bu. Oh. Itu udah langsung nyambung. Iya. Taruh sini ya dok. Iya, saya lihat dok. Tenang aja dok. Kalau artinya ada banyak garis-garis panjang gitu artinya dia lagi sakit. Oh iya. Iya. Kalau saya segera dibawa ke rumah sakit cepet, itu dia akan meninggal. Wah, jangan Clara jangan sampai meninggal dokter. Emang ini Clara ini siapa sih? Itu anak saya. Dokter juga anak saya. Ayo dokter, itu perlu disuntik atau enggak Clara? Diperiksa, ini juga luka-luka loh dok. Iya, tunggu saya ini. Enggak ini dok, bintik-bintik merah ini. Iya, bu sabar. Ya Allah. Maaf, saya tuh enggak sabaran dok. Karena anak saya lagi sakit. Tarik nafas. Dilepas enggak? Buang nafas. Oh, dibuang. Tarik nafas. Buang nafas. Kayak mau melahirkan. Oke dok. Emang ibu melahirkan tuh, perut ibu gendut ya. Dokter masih sakit nggak? Masih. Oh masih. Ya hari ini dokter lagi nggak sekolah ya. Wah, diukur ya suhu tubuhnya ya, termometernya dipasang. Oke deh, saya nungguin ya dok. Iya bu. Semoga anak saya cepet dokter tanganin, cepet sembuh. Bintik-bintik merahnya itu gimana dok? Nih dok, lihat tuh kakinya nih banyak luka nih dok. Ini kan dia lagi demam. Saya kasih ini. Apa itu? Kasih tisu.
Dikompres maksudnya. Oh iya deh. Oh begitu ya dok. Iya. Kenapa tertawa dok? Dokter tolong dong, bintik-bintik merahnya ini diobatin dok. Gimana itu? Ini periksa semua. Dokter pasti senang sekali ya. Jangan-jangan ini dokter gadungan nih. Gimana dok? Dokter yang sakit ya? Jangan-jangan ini dokternya yang sakit nih? Iya ibu. Enggak kok, dengan kok ada yang kukuruyuk ya bu? Wah, ada yang kukuruyuk? Iya, makanya saya ketawa. Oh. Ada bunyi kukuruyuk. Ya ampun Clara, habis makan ayam. Habis makan mie ayam ma? Hah? Mie ayam, ayamnya hidup kali. Iya. Jadi kukuruyuk ya? Atau jangan-jangan dia lapar Num? Iya dok. Iya. Jadi bunyi kukuruyuk. Disuntik nggak tuh dok? Astagfirullah bu. Ini kenapa dok? Kenapa? Berapa sembuh? Parah ya. Aduh, tolong dong obatin anak saya dok. Cepetan dok. Cepetan suhu tubuhnya. Obatin dok, obatin. Dokter tadi udah minum obat juga? Belum, habis ini bu. Oh, ya habis ini minum obat ya. Dokter juga lagi sakit teman-teman. Ya ampun, jangan dioperasi. Gak ada ayamnya di situ dok. Dokter nyari ayam di perutan. Jangan. Tolong dong bintik-bintiknya diobatin dok. Aku mau pipis. Hah, mau pipis? Jangan dulu, nanti selesai. Gak apa-apa, bu, nanti ngompol. Gak apa-apa ya, ngompol ya. Maksudnya gak apa-apa, pipis ya, aja. Sini, Clara pipis. Saya pipis. Pipisnya di pojok. Gak apa-apa, bu, latau. Janganlah kamu suka marah, maka surga bagimu. Amin. Pipis. Itu toiletnya di situ ya, Dok? Iya. Iya deh. Udah selesai dia? Belum. Dicabiin. Wah, dokternya baik hati ya. Aduh, tolong. Anak saya pipis. Kejepit. Diurusin. Iya deh. Ini dokter kayaknya dokter yang recommended nih, teman-teman. Kalau teman-teman sakit datang aja ke sini ya. Ditanganin dokter Hanum, dia baik hati, suka menolong. Tapi hari ini dokter katanya lagi sakit nih tuh, pilek tuh dokternya. Oh betul sekali. Dokter selain pilek sakit apa lagi? Ibu, iya. Soalnya itu ibu harus keluar dan dia harus segera diobatin. Setelah selesai nanti ibu boleh kesini. Ibu keluar dulu ya. Oh, saya keluar, adik bayinya mau diobatin. Iya deh, saya keluar. Ayo teman-teman, kita keluar. Keluar ya. Iya, dadah. Iya, saya dok, saya masuk dok. Gimana dok? Sudah dok, sudah ditangani. Ya ampun, dokter hebat. Anak saya langsung sembuh, diobatin. Makanya ibu kalau anaknya kena kayak gini lagi, kena cacar, ibu pakai ini. Iya. Tuh, jadi cantik lagi Clara ya. Sembuh ya Clara. Sembuh kalau. Oke deh. Sembuh ya Clara. Udah selesai, Dok? Udah.
Ya udah sini dok, saya mau pulang. Bajunya. Oh iya bajunya Clara ya. Oke deh. Pulang aja bayar. Oh iya harus bayar dong. Ini bajunya Clara, nanti dipakai di rumah aja deh. Harus bayar ya. Nih dok. Oke saya kasih hadiah ya. Wah habis periksa Clara dikasih hadiah loh teman-teman. Ya ampun ini hadiahnya dok. Ya ampun dapat hadiah teman-teman. Ini bikinan ibu dokter sendiri? Iya, saya dibantuin sama kakak saya. Oh, oke okay deh. Namanya kakak saya Mbak Apa. Iya deh. Terima kasih dokter atas kebaikan dokter. Anak saya sudah sembuh, dapat hadiah lagi. Saya mau pulang ya. Iya, saya mau pipis dulu. Bye-bye. Saya pipis dulu. Bye-bye.